Hari ini aku sedang berada di McDonald's lagi ya. Aku ingin mereview McDonald's yang baru. Tapi kali ini yang ada nanasnya ya. Ibu burger yang ada nanas. Seperti apa? Kalian ikuti video saya selanjutnya. Terima kasih. Ini aku review McDonald's yang baru ya. Baby burger yang ada nanasnya, toppingnya. Oh ya guys, kita buka. Tapi ini bungkusnya lebih cantik. Perasaan kemarin gak ada ininya, perasaan banget. Seperti ini ya. Ini ada ikan, terus ada nanasnya. Oh, aku mati kok. Oke, saya ingin NBC, aku tak naik MTR loh. Aku naik MTR kan. Sebelumnya kalian makan dulu ya. Guys, sekarang aku ingin review seperti apa rasanya ya. Kalian ikuti video saya. Terima kasih. Aku biasanya aku masukin senengku, aku masukin ini dulu ya. Masuk. Sampai. Biar rasanya tambah maknyus. Dulu aku pernah mencoba yang double itu ya, double AB. Sekarang AB-nya cuma satu, terus ini ada nanasnya ya, beda. Tapi harga masih sama sih, harga dengan porsi ini yang paling mahal di McDonald's ini, tapi ya. 37 dolar, oke, tapi ini semua ada. Oke, kalian boleh coba ini kesini ya. Seperti ini ya bentuknya. Karena ini ada nanasnya, jadi rasanya ada apa namanya, manis apa namanya, nano. Tapi enak sekali kan. Kita di Indonesia dan kita menjadi yang baru.
Makananku sudah habis ya teman-teman. Sudah habis bersih, tidak tersisa. Oke, sekian dulu.